Lagi dengan saya, channel Arif Tukang Cukur. Sebelum video saya lanjut, jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu gratis guys, nggak bayar guys. Tinggal subscribe, aktifkan tanda lonceng di bawah guys. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertama kita mau penggosokan tuh, kita siapkan ini guys. Saya pakai auto sol. Bisa didapatkan di toko bangunan atau toko-toko material terdekat guys. Yang kedua singer, terus ini guys, ini buat tataan ya guys ya, ini tataan pesonya yang besar nih guys biar enak, ini terbuat dari kayu lah, terus pakai skrup ini, terus kita pasang gini guys, ya buat enak kita gosoknya nanti. Oke, inilah trik saya guys, teman-teman nanti bisa ikutin pakai ini juga bisa enak. Lebih nyaman nanti penggosokannya. Oke, kita lanjut ke penggosokannya. Penggosokan kita pakai kaca, pakai alas koran juga bisa, atau apalah biar enak gitu, rata rata ya guys. Oke, kita lanjut penggosokan. Kita olesin autosol secukupnya ya, ini secukupnya ya guys. Oke, kita lanjut ke penggosokan. Penggosokan dengan cara metode penggosokan yang depan makan, yang belakang santai. Depan ditekan, belakang santai. Oke, kayak gitu guys, sampai benar-benar rata besok guys, gitu guys. Oke, ini mati aja prosesnya sampai benar-benar tajam guys. Kadang bisa menambah-nambah rezeki orang potong ya guys ya, bisa membantu teman-teman kita, saudara kita, atau dari pangkas atau salon guys. Ya, oke, terima kasih Mbak Fati sudah mempercayai saya untuk mengasah ini guys, itu peso cukurnya. Semoga nanti bisa tambah rezekinya, tambah pelanggannya. Kita gosok sampai benar-benar tajam guys. Oke guys, oke. Kita pakai minyak singer guys, bukan sponsor nih guys ya, bukan sponsor nih guys, sampai tahu nanti bisa sponsor guys. Kan setelah penggosokan nanti dicek guys,